Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video saya kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana cara merubah font di HP Oppo A7 Secara gratis dan tanpa aplikasi tambahan Sampai di sini buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu ya Dan nyalakan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya berikutnya Oke okay? Oke langsung saja teman-teman, HP Oppo A7 sekarang banyak penggunanya ya. Kalau kita merasa bosan dengan font defaultnya yang kayak gini ini kita bisa ganti teman-teman ya. Karena di dalam uh, HP Oppo A7 ini ada menu Time Store-nya kayak gini ya. Jadi ini kalian buka saja. Kalian klik di bagian font teman-teman. Nah, di sini pilihan gratisnya tidak ada, ya. Tidak ada, kita coba munculkan pilihan gratisnya supaya ada. Kita klik di bagian sini, ketikan "free", adanya ini satu kayak gini, ya, teman-teman. Ya, ini kita coba unduh. Nanti ada trik lagi supaya pilihan gratisnya ini. Lebih banyak teman-teman kita coba unduh yang ini dulu ya Kita unduh Kita unduh Dan kita terapkan Nah ini fontnya sudah ganti teman-teman Kayak gini ya Bagus sekali Di bagian sini juga ganti Di bagian kita lihat Di bagian pengaturan Nah, ganti kan teman-teman ya. Jadi kalau kita ganti ini masih dirasa kurang cocok, kita bisa ganti lagi teman-teman. Kita coba nah, tadi kan ada pilihan satu yang gratis ya. Supaya pilihan gratisnya itu nanti munculnya lebih banyak. Kita setting di bagian sininya teman-teman. Jadi ini time store-nya ini kita tutup dulu ya. Setelah itu diklik, klik di bagian pengaturan. Nah, kalian cari bahasa dan kawasan. Ini teman-teman ya. Ini kalian klik. Nah, ini kan wilayahnya Indonesia, bahasanya juga Indonesia. Aduh, ada motor lewat. <laughs> ya kan? Terus bahasanya ini nggak usah diganti, teman-teman. Yang diganti itu cuman wilayahnya aja. Kita coba ya. Indonesianya ini kita klik. Nah ini kita ganti Amerika Serikat teman-teman Nah kayak gini ya Tadi kalau di wilayah Indonesia Yang gratisnya cuma satu fontnya Ini kita back Sekarang kita ganti wilayah Amerika Serikat Kita coba lihat di bagian time store Font gratisnya ada berapa Kita klik di bagian huruf Masih beli teman-teman berarti masih belum nge-refresh ya teman-teman ya ini kita back dulu lagi kita buka lagi kita klik di bagian font nah ini sudah muncul lebih banyak teman-teman ya tadi ada satu doang ya sekarang ada satu dua tiga empat lima enam kita buka di bagian run sebelah sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Malah 10, malah lebih banyak teman-teman ya. Jadi kalian tinggal pilih aja yang dirasa cocok ya. Kita coba ganti yang ini. Biasanya itu kalau font dari aplikasi bawaannya teman-teman pasti fix nantinya itu bakal normal nggak ada booknya biasanya ya ini sudah kita terapkan berhasil diterapkan kita back nah sudah ganti fontnya teman-teman lebih keren ya lebih eh, sangat bagus ya kita buka di bagian pengaturan nah lebih sip lebih mantap ya Terus bagaimana cara mengembalikan font defaultnya? Barangkali seumpama ini ya kita sudah edit-edit kayak gini ini, kita bosan, kita kembalikan lagi ke font bawaannya. Caranya sangat mudah teman-teman. Jadi kalian buka saja di bagian time store nya Kalian klik di bagian saya sebelah sini teman-teman ya. Klik lagi di sumber dayaku sebelah sini teman-teman. Klik. Nah, di sini kalian pilih yang huruf, teman-teman. Yang ini ya. Nah, ini the font-nya. Kalian tinggal terapkan saja. Nanti dia akan kembali lagi font seperti setelan pabrik, teman-teman. Ya, kita back, kita back lagi, kita buka di pengaturan. Nah, dia kembali lagi seperti sedia kala. Ya, udah gitu aja video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe channel ini, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.